biasa, ajaib luar biasa, dan sangat mujarab luar biasa. Yang paling terakhir, subhanallah, ini ada seorang satu bulan setengah yang lalu datang ke rumah saya, seorang gadis umurnya 22 tahun. 11 tahun itu lumpuh. Selama 11 tahun lumpuh. Akhirnya dia itu salah satu dari salah satu medsos itu mendengar ijazah sholawat busro, maka beliau amalkan. 3 bulan beliau amalkan, suatu waktu ketika dia itu bangun dari tidurnya, tiba-tiba dia itu turun jalan sendiri. Dia gak sadar. Begitu dia itu jalan, kemudian baru sadar, saya lumpuh, tapi kok saya bisa jalan? Teriak dia histeris. Datang kepada saya dan dia menceritakan. Jadi salawat ini yang dibaca oleh perempuan ini, yang mendapatkan keajaiban ini adalah salawat al-Bushra. Salawat Bushra itu diimpikan salah satu putra abah saya pada tahun 2016, tepatnya pada malam 10 Muharram. Bermimpi Nabi diajarkan salawat tersebut. Begitu bangun, tepat jam 2 malam. Dan semerbak bau gahru pada waktu itu, dan tidak hilang bau gahru itu sampai 3 hari 3 malam. Kata Nabi Muhammad, yang baca salawat ini sebanyak 41 kali, kalau kita sudah hafal bacanya itu 41 kali cuma 7 menit selesai. Sama seperti khasiatnya baca Yasin sebanyak 41 kali dalam mengkabulkan hajat, mudahkan urusan, melapangkan segala kesulitan, menggapai harapan, menghindarkan diri pada hal-hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Jadi sangat mujarab. Oleh karena ini kami merasakan sendiri, sehingga saya akan bagi pada antum semuanya. Ayo sama-sama kita akan baca satu kali, kemudian saya akan ijazahkan, dan sebelum saya ijazahkan saya akan terjemahkan supaya lebih mantap lagi artinya. Allahumma sholli wa sallim, ya Allah haturkan salawat serta salam ala sayyidina Muhammadin, kepada junjungan kami Nabi Muhammad sahibil busra, sumber dari segala macam kebahagiaan dan kabar gembira. Salatan, salawat yang aku baca ini ya Allah, harapannya tubashiru nabiha, engkau senangkan kami, bahagiakan kami, berikan kabar gembira kepada kami, wa ahlana dan keluarga kami, wa uladana dan keturunan kami, wa jami'a masyaihina wa muallimina dan semua guru-guru kami, wa talabatana wa talibatina dan semua santri serta santriwati kami, min yaumina hadza, dari hari ini engkau bahagiakan kami ya Allah, ila yaumil akhirah, sampai hari akhirat. Ayo sama-sama ikuti saya, kemudian saya akan jelaskan dan kita akan baca kemudian 5 kali dengan nada tibil kulub. Kenapa? Pada bulan maulid yang kemarin itu ada seorang yang bermimpi Nabi SAW itu membacanya dengan nada tibil kulub. Nah, jadi oleh karena kalau kita baca setiap hari, kita baca 1 sampai 38 baca biasa saja. Nanti 39, 40, 41 kita baca dengan nada tibil kulub sebagai pertanda sudah selesai. Nah, jadi supaya kita mendapatkan rohaniah daripada Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaihina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Nah, jadi kalau mau dapat selawat ini tinggal dimasukkan Google selawat Bushra Habib Segap, atau di Instagram saya Ustaz Segap Harun, itu ada di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a mashayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina
يبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا bacanya benar seperti yang saya baca tadi, maka antum semuanya yang hadir di sini saya berikan ijazah untuk bacanya, dan saya berikan ijazah untuk berikan ijazah kepada yang lainnya dengan syarat jangan dikomersilkan takut ketulak selawatnya Nabi. Ayo sama-sama kita jawab, saya terima ijazahnya Habib. Saya terima ijazahnya Habib. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.